Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Setelah Kang Roy usai pulang kemarin, selesai melaksanakan kontes entok di Blitar, alhamdulillah hari ini Kang Roy bisa berjumpa kembali bersama teman-teman. Dan buat rekan-rekan semua, silahkan dicek video Kang Roy sebelumnya, bagaimana keramaian festival entok dan halal bihalal di kota Blitar teman-teman, sangat meriah sekali. Silahkan dicek di video Kang Roy sebelumnya. Dan alhamdulillah untuk kondisi sore hari ini sangat cerah sekali ya teman-teman, karena Kang Roy kemarin mau buat konten itu cuacanya mendung dan hujan sangat lebat sekali. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya sangat cerah dan bisa berjumpa kembali kepada teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu jika menginginkan informasi tentang dunia bisnis, dunia peternakan pastinya. Dan untuk kali ini Kang Roy ingin publik materi Kang Roy yang siap dibungkus ya, buat teman-teman semua yang menginginkan materi baru atau mau nambah materi. Kang Roy ready, ini ada anakan entok umur 1 bulan dan di sana nanti Kang Roy perlihatkan ada dirian ya teman-teman, 1 ekor. Siap bantu kirim, insya Allah aman dan amanah pastinya. Ini ada anakan entok bondol kaji ya teman-teman yang Kang Roy jual, ada 8 ekor. Untuk yang 3 ini lainnya silangan rambon ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Itu ini yang silangan rambon, dan itu yang tengah lah, yang jalan itu, sama yang satunya kemana belum tahu teman-teman. Bisa dikirim-kirim, bisa dipinang. Buat teman-teman yang mau order langsung saja hubungi kontak WA Kang Roy. Jadi seperti biasa Kang Roy menaruh kontak business atau kontak buat teman-teman untuk menghubungi Kang Roy, biar lebih enak Kang Roy taruh di deskripsi teman-teman. Dan kita lihat di mana untuk diriannya. Wah, minti Kang Roy ada yang keluar teman-teman. Wah, ada yang lepas, ini ada di dalam sini. Tidak tahu ini dari mana lubangnya, padahal Kang Roy sudah tutup dengan karung ya teman-teman, tapi juga masih bisa lepas saja. Kita selesaikan dulu kontennya, nanti kita urus teman-teman di dalam ya teman-teman. Untuk diriannya bisa dilihat, untuk diriannya yang ini ya teman-teman, bukan yang ini buat indukan Kang Roy sendiri. Ini mantap sekali teman-teman, buat indukan bondol kaji teman-teman. Tapi ini sebenarnya mau tembus milenial, tapi ini masih tipis-tipis teman-teman, masih tipis-tipis. Tapi ini dulu emang telah anakan indukan milenial teman-teman, jadi belum keluar dari telah milenial. Jadi motifnya itu hampir mirip entok milenial tapi belum sempurna. Jadi untuk Kang Roy namakan masuk bondol kaji saja, tapi ini juga bisa disebut milenial karena dengan motifnya itu ada berbentuk M atau W ya teman-teman. Bisa disebut entok milenial itu ciri-cirinya yaitu untuk bulunya itu bermotif M atau W, itu sempurna teman-teman. Dan sekarang itu sudah muncul lagi yang metalik itu teman-teman, milenialnya itu pekat sekali warnanya, sangat disukai dan diminati untuk musim sekarang teman-teman. Ini sudah siap bertelur teman-teman, dan untuk entoknya alhamdulillah tetap sehat. Tetapi jika entoknya itu tidak sehat, pasti Kang Roy tidak jual. Kang Roy atasi terlebih dahulu, rawat terlebih dahulu. Dan untuk entok yang ini itu sehat, ini tidak sakit ya teman-teman. Dan ini pun Kang Roy kurung untuk menemani yang ini, sang indukan yang lagi marah stres ini teman-teman, karena anakannya Kang Roy ambil kemarin. Itu dia ya teman-teman, ini dia bisa dilihat anakannya yang umur 1 bulan juga sehat-sehat semua.
untuk kandang Kang Roy siapkan untuk umbaran ini teman-teman. Umbaran menampung anakan entok. Jadi nanti Kang Roy itu yang baru menetas pasti Kang Roy taruh di sini-sini ini buat brooding, dan nanti setelah dari situ Kang Roy masukkan ke sini teman-teman. Jadi melalui beberapa proses karena biar rapi lah, biar tidak tercampur untuk masalah anakan entok, dan untuk perawatannya itu lebih efisien teman-teman. Nanti setelah itu masuk di atas biar nanti itu untuk kotorannya langsung jatuh teman-teman, langsung jatuh, dan pakan yang jatuh di bawah itu ada entok-entok yang berkeliaran ini atau Kang Roy yang umbar ini biar nanti dimakan, jadi tidak mubazir ya teman-teman, tidak mubazir. Dan untuk di dalam itu buat apa, pasti teman-teman itu bertanya. Untuk yang di dalam ini, yang umbaran Kang Roy ini cuma pagi sampai sore teman-teman, pagi sampai sore Kang Roy umbar atau Kang Roy tutup itu pintunya. Nanti kalau malam Kang Roy masukkan lagi, Kang Roy masukkan di dalam sana teman-teman, Kang Roy masukkan agar untuk entoknya itu tidak kedinginan malamnya. Dan untuk pakan minum ditaruh di luar, tetapi nanti waktu malam hari pasti yang di dalam Kang Roy berikan ramuan-ramuan herbal teman-teman, atau mungkin air minum yang Kang Roy kasih suplemen-suplemen untuk kesehatan. Jadi tidak murni, di dalam itu tidak ada air, nanti entoknya kehausan atau dehidrasi teman-teman, nanti malah akibatnya fatal. Jadi seperti itu penampakan Kang Roy pada hari ini ya teman-teman. Kang Roy rapikan kembali agar lebih efisien lagi dalam perawatan entoknya. Itu dia teman-teman, ada 8 ekor anakan Hondo Kaji yang Kang Roy jual. Alhamdulillah insya Allah sehat-sehat semua. Bisa dilihat ini dia, sudah ada yang kelihatan tembus kajinya ya teman-teman. Bisa dilihat, nah bisa dilihat teman-teman, entoknya sehat-sehat dan insya Allah ini bagus buat materi ya teman-teman. Walaupun nanti kemungkinan jika tidak bagus, masukkan wajan saja buat ngisi perut teman-teman. Ini dia bisa dilihat teman-teman untuk masalah kontak Kang Roy. 085-732-490-152 atau bisa dicek di FB Kang Roy Into Oke. Lokasi Kang Roy ada di Magetan teman-teman, siap bantu kirim. Dan alhamdulillah kemarin juga ada orderan dari subscriber, terima kasih buat Mas Asep dari Jawa Barat, dan itu lewat kereta teman-teman untuk kirimnya. Jadi Kang Asep itu harus ambil dari Jawa Barat ke stasiun Bandung, karena dari pihak KI8 itu bisanya itu sampai stasiun Bandung teman-teman. Karena kalau Kang Asep itu ke Depok itu kejauhan, lebih efisiennya ke Bandung. Jadi Kang Roy kirim ke stasiun Bandung. Itu dia ya teman-teman, terima kasih. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang butuh materi, langsung saja bosku bisa dicek di FB Entoke atau langsung kontak WA Kang Roy. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.